Ya. Kita pagi ni ada undi tau. Ada undi. So, siapa yang ada join, bagi siapa yang ada join Forever Global Rally, Sabtu yang lepas, bukan Sabtu, 3 hari. 3 hari ya, Khamis, Jumaat dan Sabtu yang lepas. So, sila sila vote lah untuk kita main MC tau. Because kita nak memilih MC yang paling hebat lah. Pagi kita punya Forever Global Rally Zoom Room. Okay? So setakat ini Sipu nampak hanya ada 46% saja yang sudah undi. Maksudnya, ramai yang tak join lah. Ada ramai yang tak ada join Forever Global Rally ke? So pagi yang ada join, mesti kena undi lah. Jangan tak undi lah. Because kita nak tengok siapa muncul sebagai juara. Oh, juara MC paling hebat lah bagi Zoom Room kita, okay? Okay, Sipu akan buka ini ini vote lah. Ini poll akan teruskan sampai akhir teppanyaki ini. So, kita akan announce lah. Kita akan announce siapa adalah pemenang. Pemenang MC terbaik bagi FGR Zoom Room kita, okay? So, di sini kita hari yang kedua teppanyaki ya untuk minggu ini. So, pada hari Selasa, kita sudah jemput ramai CBM untuk buat sharing. So, tapi juga ada CBM yang tak sempat sharing yang masuk message kepada Sipu, cakap Sipu, I nak sharing. Okay. So, kita akan teruskan bagi CBM yang belum sharing lagi. Okay. So, first kita nak jemput. Ini CBM, cek dia besar. Besar sampai dia pun tak tahu mau cakap apa lah. Tahu nangis saja. Itu cek besar sampai mau nangis saja. Okay, so kita nak jemput dia sharing juga. Jangan nangis. Dia nangis bukan apa. Dia nangis kerana pening kepala kaya sekarang. Tak tahu nak guna macam mana itu wang. Okay. So first kita nak jemput. Kita punya siapa? Kita punya Siti Rafida. Yes. Morning, pagi. Morning. Okay, assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Tengok muka dia, semua orang dah berdebar dah. Macam mana ni nak sharing? Apa yang Kak Fida nak cakap, ini adalah perjuangan Kak Fida yang dah 8 tahun secara istiqomah. Kak Fida tak pernah ada kamus dalam hidup Kak Fida perkataan give up ataupun putus asa. Kak Fida langgar je Kak Fida berjuang sungguh-sungguh. Kak Fida merupakan batch yang pertama juga dengan Datuk Sifu. Sebab first time Kak Fida jumpa Datuk Sifu kat kafe Keluang masa tu, Datuk Sifu jumpa Kak Fida masih lagi celup-celup Maggi, cerita tentang kebaikan aloe vera gel, dan kemudian dia cerita tentang macam mana nak buat bisnes ni sehingga boleh dapat wang yang banyak macam hari ni. So Kak Fida sangat respect pada masa itu kat kafe tu ramai sangat orang. Sifu dan Simu bekerjasama untuk celup Maggi bagi penerangan yang jelas tentang fungsi aloe vera. Pada masa itu Kak Fida hanya didedahkan dengan ilmu celup Maggi, aloe vera gel dan pecah kolesterol guna polistrin. Masa itu. Dan tak ada ilmu produk yang lain. Sehinggalah Kak Fida pergi kelas, pergi kamp pengukuhan, kamp kepimpinan. Dan Kak Fida antara orang yang tak pernah miss pergi kamp kepimpinan yang HQ buat dan BO International yang manage semuanya. Dan Kak Fida sepanjang kamp kepimpinan, Kak Fida adalah peserta, tak pernah jadi community. Dan bila Kak Fida jadi peserta, itu adalah masa Kak Fida nak all out dan Kak Fida sentiasa jadi top champion sebagai ketua, sebagai penolong ketua, sebagai kumpulan juara. Dan siapa yang masuk dalam kumpulan Kak Fida, dia merasa untuk jadi juara dalam kumpulan tu. Cuma last kali kita pergi adalah tahun 2019 di Port Dickson, tak silap Kak Fida. Dan Kak Fida merupakan kumpulan juara dan Kak Fida merupakan ketua juara juga masa itu. Yang Kak Fida bawa adalah produk
ubat ketiak kita. Gosok-gosok putih, Kak Fida kata. Gosok-gosok putih macam tu. Kalau ingatlah peserta-peserta dengan Kak Fida tu. So ini adalah perjuangan yang sangat bermakna sebab Kak Fida rasa perjuangan ni adalah perjuangan yang kita perlu istiqomah. Kita perlu ada semangat yang kental, jiwa spiritual, rohani yang balance supaya kita dapat bawa semua rakan kongsi kita sama-sama macam kita. So kalau kita sebagai leader tak ada semangat, macam mana yang lain nak ikut semangat? Betul tak? Jangan lembek kat bisnes. Apa pun tawaran, langgar saja. Cari solution. Itu sebenarnya. Sebab semua bisnes, semua pekerjaan, semua apa yang kita buat dalam kehidupan ni adalah cabaran. Dan cabaran sebenarnya mematangkan kita. Dan di sebalik cabaran, kita ada pelajaran dan pengajaran. Apa yang baik kita ambil, yang tak baik kita tinggalkan. So, Kak Fida nak ucapkan tahniah juga kepada 5 orang CVM Kak Fida yang sudi berjuang secara istiqomah dengan Kak Fida. Ada yang 5 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang 5 tahun lah paling lama. 3 tahun dah dapat result yang sangat awesome dan dia punya income pun boleh beat Kak Fida sekarang. Masya Allah. So maksudnya kat sini, siapa buat dia dapat? Tak semestinya upline tu dah lama, 8 tahun ke, dia boleh, dia seorang je yang dapat semuanya. Tidak. Di Forever, siapa buat dia dapat? Kak Fida dah tunjukkan keputusan, ada rakan kongsi Kak Fida yang boleh beat income Kak Fida. Kak Fida rasa tahun ini dia punya income memang boleh duduk kat RPCM, insyaAllah. Dan dia juga adalah keturunan CBM level 2 Kak Fida. Dan Kak Fida memang hashtag tahun ni nak buat keluarkan keturunan CBM level 2. Ramai-ramai. Hashtag keturunan CBM level 2. Ikut sistem BOI yang Datuk dah sediakan. Tak ikut sistem, jangan harap kerja anda nak sistematik dan anda nak dapat result yang cemerlang. Percaya cakap Kak Fida. Sebab once bila awak ikut sistem, awak tergelincir, awak tahu nak masuk track balik. Awak tahu macam mana nak cari jalan, betulkan balik. Tapi kalau awak tak ikut sistem, tak ikut apa yang sifu dah buat tu, awak akan tergadah-gadah, awak akan tercari-cari. Mana jalan sebenarnya? Awak tak jumpa jalan, awak bingung. Awak rasa macam, macam mana ni? Awak mesti duduk balik dengan mentor awak cakap, tolong saya, saya tak jumpa jalan untuk laju macam yang lain. Macam tu. Okey, ini Kak Fida nak ucapkan tahniah pada CBM pertama Kak Fida, iaitu CBM Nur Izzalin 2500cc first timer, dan cek beliau pun sangat besar juga. Kak Fida happy sebab Kak Fida tengok dia tak pernah beli yang benda yang menggembirakan dia. Kak Fida teman dia satu hari, dia kata dia nak masuk Habib. Kak Fida kata jom kita masuk Habib. Nak beli apa? Kata dia Kak Fida nak beli cincin yang macam CBM Ina kecil beli. Ha, mari cakap itu. Nak beli gelar yang macam CBM Cikgu Ayu beli. Ha, mari cakap macam tu. Ha, dulu tak boleh buat gitu. Ha, tak boleh. Semua gadai belaka sebab kami adalah orang yang susah. Okay. Kemudian dia cakap Kak Fida nak beli minyak wangi yang wangi-wangi. Kata dia minyak wangi apa? Lancome boleh, Dior boleh. Jom kita pergi beli. Dia beli Lancome. Kak Fida nak cari lipstick yang macam Cikgu Ayu. Satu palet tu semua kali ada. Jom kita cari. Ya Allah, Kak Fida rasa Kak Fida rasa Kak Fida tak. Benda ni yang buat Kak Fida sedih sebenarnya. Sebab Kak Fida nampak kehidupan dia depan mata Kak Fida. Dia sangat susah macam Kak Fida juga. Dia tak boleh nak beli benda ni semua. Tapi bila hari ni dia kata, Kak Fida nak beli tu, nak beli ni. Okey, jom. Kak Fida, inilah sebenarnya perasaan yang you all kena rasa sebagai mentor. You all kena rasa sebagai kawan. Sebabnya, you all dapat bagi sesuatu yang menggembirakan seperti anak-anak kita. Okey, dia nak cakap, okey, nak makan apa yang sedap? Okey, kita makan, jom. Lepas tu Kak Fida cakap, kita makan kenyang-kenyang. Kenapa beli beli order ikan siakap tu seekor? Order 4 ekor. Okey, hari tu adalah hari kami. Tak cukup, kita order 4 ekor. 4 ekor ikan siakap, masak steam, masak sweet sour. Makan sampai kenyang. Buat malu je, Kak Fida punya cek RM300,000 tau. Kenapa order seekor? Ya, gitu. Itu adalah hari kami. Kak Fida nak ucapkan tahniah juga pada CBM Latifa ataupun Kak Noi. CBM, dia bawa seorang CBM, kakak dia sendiri. Ini adalah perjuangan yang memang tak tahu nak cakap. CBM Latifa ni dia ada sejarah. Dia dah 3 tahun tak pernah CBM. Okey, CBM Otai Ruzia saja CBM. Setiap kali pegang cek CBM Otai, dia akan nangis. CBM Otai Ruzia akan cakap, itu nangis sebab menyesal kan tak CBM.
Tahun ini dia menangis bukan sebab menyesal, dia menangis sebab gembira pegang cek dia sendiri. Dan nilai tu lebih kurang sama dengan Otai Ruzia, cuma Otai Ruzia lebih $1 saja, iaitu bersamaan RM4. Kemudian Kak Bida nak ucap tahniah juga pada CBM Tania. Walaupun jauh di Kuching, Sarawak, itu bukan masalah untuk dia berjuang bersama Kak Bida. Jauh sangat dia di Borneo sahaja, Kak Fida kat di Semenanjung. So itu bukan alasan untuk tidak berjaya walaupun jauh daripada upline. Yang penting dia buat, dia sungguh-sungguh. Makanya dia dapat, dia pun check first timer besar juga. Sebab sisi dia besar juga. Alhamdulillah. Kemudian Kak Fida nak ucapkan tahniah juga selain daripada Otai Ruzia. Otai Ruzia bawa CBM Norzana. So satu kaki ni semua adalah CBM. Empat keturunan kan. Kak Fida yakin Kak Fida akan lahirkan keturunan CBM level 2. Kak Fida yakin tu. Dan Kak Fida nak lahirkan seramai mungkin. Sebab Kak Fida dah buat satu benda yang ringkas, yang daripada Sifu, sistem Sifu. Kak Fida dah tengok, kita dah duduk 3 orang mastermind. Lepas ni kita present lagi senang, ikut je sistem Sifu tu. Satu-satu Fida, Kak Fida dah sketch mana nak datang VIP yang solid, strong daripada structure dia. Mesti structure, kemudian solid dan strong. Mana nak dapat? Macam tu, daripada VIP, supervisor, assistant manager dan manager. Siapa yang ikut mesti jadi CBM. Confirm. Itu saja Kak Fida nak cakap. Terima kasih banyak. Kak Fida nak buka cek Kak Fida. Ini adalah nilai cek Kak Fida pada tahun ini. Alhamdulillah. Syukur. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Sifu Datuk Desmond. Terima kasih Kak Fida punya upline, CDM Cek Unik Sarifuddin. Dan terima kasih kepada mak Kak Fida, selalu doakan Kak Fida. Terima kasih pada suami yang selalu jaga anak, jadi tukang masak, jadi wak super Wak super ni driver yang sangat kata orang mantap. Dia memang jiwa speed, jadi Kak Fida tak pernah pergi appointment tu lambat. Selalu on time. Dan prospek Kak Fida tu tak pernah menunggu Kak Fida. Dia sentiasa, Kak Fida dah sampai lah, kena cepat ni, macam tu. Jadi kalau kita dah janji dengan orang, kita tak boleh lambat. Nanti kan dia bosan tunggu kita, dia cancel. Dah hilang rezeki, betul tak? Itu paling penting. Jadi carilah wak super yang macam suami Kak Fida, on time. Terima kasih. Okay, terima kasih semua. Bye, assalamualaikum. Okay, wah, thank you, thank you. Sifu tak sangka ini CBM level 2 sharing sampai sangat sangat terharu ramai. Okey, so sampai downline tadi ada sebut siapa downline yang sudah menang menang Kak Fida punya income bulanan. Okey, downline nak sharing dah downline ya, siapa downline cepat mengaku siapa downline yang menang Izalim sharing sikit. Okay. Aduh. Hai semua. Alhamdulillah, terima kasih Kak Fida. Terima kasih Sifu. Okay, semalam hari sharing lagi terkejut kena panggil. Okay, alhamdulillah, first time dulu Kak Fida kata Izalin, cuba beat income Kak Fida, dia kata kan. Yeah, beat income Kak Fida. Kak Fida nak tengok dah beat. Lepas tu saya kata betul ke Kak Fida? Kak Fida kata okay beat. Lepas tu sejak daripada hari tu saya bertekad untuk cuba. Cuba sahut cabaran Kak Fida untuk beat income Kak Fida, dan alhamdulillah jauh juga saya beat income dia. Selama ni saya tengok je income dia macam tu. Bila dah sampai income dia tu rasa macam boleh beat ni rasanya. Dan alhamdulillah dapat beat income dia, dan dapat beat juga sisi dia. Dapat beat sisi dia sebanyak income dapat RM53,000 waktu tu. Tapi Sifu, whatever pun saya tetap respect dia sebagai my leader. Dan bukan senang Sifu bagi saya, kalau misalkan downline kita ni income lagi besar daripada kita. Kita nak membesarkan hati kita tu bukan mudah. Tapi bagi saya dia ada satu nilai. Kak Fida ada satu nilai bila dapat terima. Bila nak terima bahawa income downline lagi besar daripada income upline. Jadi itu suatu nilai yang Kak Fida tunjuk dekat saya yang
benda ni sangat susah untuk buat. Ya Kak Fidah, tapi Kak Fidah berani dapat buat dan Kak Fidah tunjukkan saya satu nilai yang sangat saya muliakanlah. Sangat-sangat hebat. Okey, terima kasih Kak Fidah. Hari ini saya nak cakap dengan Kak Fidah terima kasih sebab banyak sangat ajar saya kan bersama-sama dengan saya waktu saya susah. Sampailah saya senang. Kak Fidah, you are the best mentor ever kan, yang ajar saya tentang sistem, yang walaupun dia marah saya, saya tak pernah terasa sebab saya tahu dia nampak ada potensi dalam diri saya yang saya boleh ke depan lagi, yang sangat boleh jauh ke depan. Terima kasih banyak Kak Fidah. Terima kasih Sibu, terima kasih Cikgu Nick yang tak putus-putus, yang percaya pada saya, saya ada potensi yang luar biasa dan insyaAllah saya akan buat benda ni bersungguh-sungguh dan bantu lagi ramai. Thank you Sibu. Okay, thank you. So kita ucapkan tahniah kepada Izalin atas pencapaian yang sangat cemerlang. Ini yang Sibu sentiasa cakap, legacy itu adalah you boleh membina generasi yang akan datang lebih cemerlang. Okay, so next Sipu nak jemput ini pun cep besar juga. Ini one of our Sipu my favorite lah, boleh jadi GLT dan CBM level 2. Okay, so kita nak jemput Cikgu Ayu. Yes. Hi, morning Sipu. Morning. Okay, assalamualaikum semua. Pagi. Okay, so hari ni saya bersiaran jauh sikit Sipu. Pagi ni ada di Rompin sebab hantar anak yang sulung belajar di College Vocational Rompin. So rasa syukur sangat, itu kesyukuran yang pertama lah. Dia perasmi bonus CBM saya Sipu. Dia perasmi. Sebab nak urus dia punya masuk college kan. So alhamdulillah saya syukur sangat bila ada orang kata. Saya tak nak bayang tau, sebab saya ingat dulu masa saya belajar, ayah nak hantar pergi sekolah tu susah, tak ada duit. Ha, macam tu. Nak pergi belajar tu naik bas, tak ada kereta nak pergi. Tapi hari ni rasa syukur bila sepanjang perjalanan tu boleh bawa anak dengan keadaan yang selesa. So that's why saya rasa syukur sangat dah dapat jumpa dengan platform Forever Living. Dan terutama sekali kita sudah berada di bawah satu payung ataupun di bawah satu pimpinan yang betul, iaitu BO International. Okay, so itu ada satu kesyukuran yang saya sangat, sebab saya dah buat banyak MLM. Kalau you salah duduk dekat kumpulan yang betul, you takkan jadi. That's why Sifu dah create satu sistem yang memang sangat tersusun dan you takkan stuck tau. That's why hari ni saya nak cover saya punya apa orang kata bertahun-tahun yang saya tak pernah nak ambil tahu pasal sistem. So alhamdulillah bila saya mula ambil tahu tahun lepasnya, tahun 2020, saya boleh bawa 3 orang chairman bonus manager dalam rangkaian saya, dan tahun 2020 adalah tahun ke-6 saya sebagai chairman bonus manager, dan tahun ke-6 inilah cek saya paling besar Sifu. Alhamdulillah masuk bank almost 99,000 Sifu, 99,000. So campur bonus 54,000, campur dengan pampasan lagi 19,000. Saya satu bulan boleh dapat dalam 173,000. Saya rasa macam ya Allah, syukur sangat. Tak tahu nak cakap macam mana, sebab Nana pula bila hari ni kena hantar anak belajar kan, teringatlah dulu kan masa zaman susah dulu kan. That's why hari ni kalau you all yang datang yang dengar Tanpa Yaki ni, cuba cari satu sebab kenapa you kena berjaya dekat Forever. Saya antara sebab saya demi anak-anak saya. Okay, so tahun ni saya sangat syukur sebab dapat bawa 3 CBM, yang mana saya nak ucapkan tahniah dekat sini kepada Cikgu KB. CBM Cikgu KB pun almost 50,000 satu check, first timer 50,000 satu check, ya Allah, part time. Dan apa yang saya nak share dengan you all dekat sini adalah dia berjuang selepas 5 tahun dekat Forever. You nampak tak? Selepas 5 tahun pun boleh CBM. That's why kena bahagi masa pada diri untuk buat. Jangan mudah give up. Okay? After 5 years, dia boleh jadi CBM dan dia pun bawa CBM juga.
Okay, that's why saya pun nak bertahniah juga kepada cikgu CBM, Cikgu Diana. First timer CBM juga. Yang apa yang saya nampak pada Cikgu Diana ni, dia pegang kemas dia punya big Y. Big Y dia, dia dah tak nak susah dah. Dia dah tak nak bergantung pada kad kredit lagi dah. Untuk dia survive every month, you know. So that's why dia buat betul-betul Forever Living. Sebab Forever Living tak ada modal. Modal RM90. Macam Cikgu Diana ni, dia RM90 saja. Dan dia jual deodorant dengan ubat gigi saja untuk jadi VIP. Ha. Memang tak ada duit langsung. Dan akhirnya selepas satu dia join baru setahun dan alhamdulillah dia boleh CBM. So dekat sini saya bagi tahu, you lambat, you cepat, you dah pun kata dah lama dekat Forever ataupun baru bermula di Forever, semua ada peluang yang sama untuk berjaya sebagai chairman bonus manager. Okay, soalnya sekarang, you yakin ke tidak? You percaya ke tidak? Okay, dan saya nak ucapkan tahniah juga kepada CBM Syahrul, ya, yang mana dia ni, apa yang saya kenal, ya, dia sangat rajin belajar. Dia sangat mengambil tahu tentang apa tu insentif. Dan dia sangat disiplin untuk pergi ke kelas. That's why walaupun dia dia zero tentang business, okay, tapi dengan istiqomah, dengan rajin dia tu, daripada zero to hero, dia boleh berjaya sebagai chairman bonus manager, okay, 2 tahun berturut-turut. Okay, so itu saya nak sampaikan tahniah kepada 3 orang chairman bonus manager di bawah rangkaian AS Team. Dan saya nak terima kasih juga kepada Datuk Sifu dan juga Simu, eh, sebab sangat-sangat banyak support saya, banyak support Esteem. Lepas habis Global Rally tu Sifu video call. Masa tu saya tengah saya dekat KL, saya buat celebration dengan saya punya CBM. So Sifu dengan Simu video call. Rasa appreciate sangat dengan apa yang Sifu dengan Simu dah buat. Eh, walaupun beliau dah jutawan, boleh kata legend lah dalam Forever sebenarnya. Siapa setuju kalau kita kata Datuk Sifu dah legend, eh, dalam dunia Forever Living? Bagi satu kat saya. Okay, ini pun betul-betul legend tau. Okay, so apa yang saya nak cakap pada you all, sedap seawal saya tahun pertama jadi CBM, balik daripada Johannesburg masa tu, saya nak cakap, jomlah buat Forever betul-betul. Jomlah jadi CBM. Jomlah. Fight sungguh-sungguh. Istiqomah. Every year mesti nak CBM. Kalau you nak income yang konsisten, mesti nak CBM every year. Okay? So, hari ini, saya nak berterima kasih juga kepada suami saya, CBM Cikgu Syah, yang banyak support, yang banyak bantu, yang orang kata depan, kiri, kanan, belakang, semua dia lah. Pada mak ayah saya yang sentiasa mendoakan setiap kali kalau siapa yang ada mak ayah kan, ajar mereka macam mana nak doakan kita. Saya cakap tu terus, kata mak, masa mula-mula saya nak jadi CBM, mak doakan ayu bulan ni 150 cc. Walaupun dia tak tahu apa itu cc, engkau tulis je pada kertas, minta dia doa. Macam tahun ni saya cakap, mak doakan ayu setiap bulan 700 cc. Oh dah naik, mak cakap. Ah dah naik dah mak, 700 cc. Nampak tak? So setiap kali minta mak doa, minta ayah doakan kita, anak-anak pun minta didoakan kita. Okay, saya rasa sampai situ saja Sifu sharing saya hari ini. So jomlah semua jadi CBM dekat Forever Living. Kita sumbang CBM ramai-ramai supaya matlamat BO International tercapai tahun ni, nak 100 orang chairman bonus manager dan 200 orang eagle manager. Okey Sifu pegang janji Ayu, insyaAllah tahun ni Ayu akan janji, Ayu akan sumbang 10 orang CBM dalam AS Team untuk BO International. 9-3-3-3. Yeay. Okey, wow. Kita ucapkan tahniah kepada AS Team. Dan sini ya, Sifu ada satu good news bagi AS Team. Mau dengar tak? Mau dengar good news bagi AS Team. Okey. So AS Team, Sifu ada nampak satu CBM. CBM ini ya, okey. You tahu pada tahun ini Brilliant Eagles Night kita ada 30 LCM now. Okey. So tapi hari ini Sifu nak tambah seorang lagi LCM. Okey, kerana apa? Kerana dia dapat check dan juga because tahun ini ada pampasan extra, Sifu kira-kira sebenarnya income dia sudah mencecah 200,000. Okey, Sifu nak ucapkan tahniah
kepada ini salah seorang wakil dari AS team, yes, CBM Sharod, good news for you, you are LCM today. Okay, so kita jemput CBM Sharod untuk buat sharing. Go, 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 LCM Sharod, go. Yes, LCM Sharod. Come on, Rod, sharing. Pagi semua. Morning. Morning, assalamualaikum. Alah, potonglah Sifu. Tak boleh nangis sebab puasa nanti makro. Okey, okey, kejap. Ambil balik mood. Okey. Sebab Syarul sangat cuba untuk belajar menghormati masa. Jadi saya tahu ramai orang nak sharing dan raise hand. Saya dah tulis dah 3 kesyukuran tapi sorry hari ni jadi 4 kesyukuran. Kesyukuran nombor 4 dah tukar jadi nombor 1. Thank you dekat Sifu. Dengan dekat Simu, Kak Pida, kau jangan nangis. Nanti kita PM tepi. Cikgu Ayu pun jangan nangis sebab Cikgu Ayu tengah uruskan Daniel. Uncle Syarul dah rindu Daniel, dah belajar bagus-bagus dekat Rompin. Thank you Sifu dengan Simu. Sebab susah payah kira untuk Syarul yang kecil ni. Kita tengok orang lain punya cek besar-besar. Kita bukan sedih, bukan jealous, bukan dengki. Tapi kita rasa bangga sebab semua orang boleh dapat cek besar. Kita bermula daripada cek kecil. Zuraida Cik Hak pun kau jangan nangis. Okay. So thank you Sifu dengan Simu sebab sudi kira cek Syarul income di Forever Living sampai boleh jadi LCM. Terima kasih. Sebenarnya Syarul pun tak kira. Memang sikit lagi nak jadi LCM hari tu. Okay, terima kasih. So terima kasih semua. So balik kepada saya punya 3 kesyukuran utama. Yang pertama adalah syukur Alhamdulillah Abang Syarul dapat jadi CBM 2 tahun berturut-turut. Selalu dengar leader-leader cakap nak jadi CBM tu satu benda yang paling best. Tapi yang lagi best kalau setiap tahun kita boleh jadi CBM yang lagi baik dan setiap tahun kita boleh jadi CBM bawa CBM. Saya dah tahu dah apa yang leader-leader saya rasa, kenapa dia orang sedih sangat bila dia CBM seorang-seorang. Dia nak CBM beramai-ramai. So tadi dah dengar dah Kak Pidah sharing, dah dengar dah Cikgu Ayu sharing. So hari ni Abang Syarul pula sharing benda yang sama. Saya rasa sedih sebab saya belum berjaya lahirkan CBM. So tanggungjawab kita tu sangat besar. Jangan tengok leader punya cek. Jangan rasa leader sedih sebab cek dia kecil kalau bawa CBM cek dia besar. Bukan. Dia sedih sebab dia nak bawa ramai-ramai jadi CBM sama-sama rasa biarlah cek korang nanti lagi besar daripada cek kami. Tak apa, bagus. Alhamdulillah syukur sebab kita nak berjaya jadi pendidik. So Abang Syarul syukur sangat dapat CBM 2 kali ke Sydney, Australia. Walaupun 2 kali ke Sydney, 2 kalilah pandemik. Tak boleh pergi, tak apa. Asalkan kita dapat celebrate ramai-ramai dengan sihat walafiat, dengan harmoni, dengan happy. Berjalan dengan lancar Global Rally at Home. Abang Syarul nak ucapkan terima kasih dekat tim Abang Syarul, tak kisah you all brother di mana sahaja. Terima kasih banyak-banyak. Dan nak ucap terima kasih dekat Sifu, Simu, Cikgu Ayu and team. Lepas tu nak ucap terima kasih dekat semua sideline. Abang Syarul tak dapat nak sebut satu-satu. Semua sideline dalam ni, tak kisah you all Cina ke, India ke, Melayu ke, terima kasih. Especially semua leader-leader di Pantai Barat yang sudi buka pintu di HQ Maluri bagi Abang Syarul masuk belajar masa Abang Syarul novice sampai jadi VIP, sampai jadi supervisor, sampai jadi manager, sampai jadi solid manager, sampai jadi eagle manager, sampai jadi F2D, sampai jadi CBM. Terima kasih semua leader-leader di seluruh Malaysia yang buka pintu untuk saya belajar dan untuk anak tim saya belajar. Especially Jackie, Kak Lela dan semualah. Maaf kalau saya tak dapat sebut. Terima kasih. So benda yang sama saya buat sampai sekarang. Masuk, masuk, masuk sebab saya nak ajar. Tak kisah siapa punya downline, saya nak ajar semua sebab saya nak bagi balik apa yang saya dapat dulu. Yang kedua, saya sangat kesyukuran saya yang kedua adalah saya sangat excited sebab saya jadi komiti advisor Datuk Sifu,
Lepas tu kita punya organizer Datuk Sifu, advisor Chalita. So dekat sini Abang Syah nak cakap, walaupun penat, walaupun semua orang sibuk buat preparation untuk buka check, untuk main game, tapi kami sebelum tu ada banyak meeting, banyak discussion, ada banyak preparation yang nak kena buat. Tapi Abang Syarul tak rasa penat sebab happy sangat dapat duduk dalam satu group WhatsApp Star FGR. Lepas tu dapat belajar daripada ramai senior-senior yang dulu saya dengar cerita Cikgu Ayu je. Cikgu Ayu sangat adore dengan semua kawan-kawan sideline dia di BOI. Kalau ada event di Kuantan, semua settle. Kami datang daripada KL, semua dah settle. Tapi tahun ni, inilah hikmah dia. Bila buat online event, kita di mana sahaja boleh angkat tangan, volunteer nak jadi komiti. Dan tiga hari, tiga malam dari komiti tu, saya banyak belajar daripada Olive, daripada Sean, daripada semua komiti. Dan saya nak ambil kesempatan ini untuk ucapkan terima kasih dekat semua dalam komiti 3 hari 3 malam tu, sampai kita berjaya menang apa, kita menang Spirit Award winner. Tahniah semua FBO dan tahniah semua komiti, especially dekat 3 pasangan MC yang bukan mudah untuk jadi MC walaupun pun satu jam. Padat tapi anda lah tulang belakang yang menjayakan event tu. Terima kasih dekat Kok Sun dan Cik, dengan Zoo. Terima kasih dekat Alex dan Evelyn. Terima kasih dekat Lipofan dan juga Cik Su. Terima kasih. Tahu menjayakan. Bayangkan kita dah belajar di ISC kan. Ada burung helang, tak ada pula burung merpati, tak boleh. Tak ada burung merak, tak boleh. Burung kakak tua, tak boleh. Semua perlu teamwork. Jadi terima kasih dekat MC yang menjayakan. Terima kasih sangat-sangat. Abang Syarul, respect korang sebab ada yang baru join setahun dah volunteer jadi MC. Thank you so much. Dan last kali, Abang Syarul punya kesyukuran ketiga, happy sangat kali ni walaupun pandemik, celebrate di rumah, tapi dapat celebrate bersama dengan cikgu saya, leader kesayangan saya, Cikgu Ayu dan juga Cikgu Syah. Lepas tu terima kasih dekat Cikgu KB dan suami, terima kasih dekat Cikgu Diana dan suami sebab mereka semua datang daripada Kuantan, datang daripada Taipeng ke KL. Sepatutnya Abang Syarul yang seorang ni, yang bujang ni, sebab kalau tadi Kak Pidah kata kena pakai apa ni, kena pakai wak supir, kan? Sorry, wak supir saya tak ada sebab wak supir saya dia bawa kapal terbang. Dia tak boleh ada dekat sini. So saya single hari tu. Sepatutnya Cikgu KB, Cikgu Diana dan Cikgu Faizah yang celebrate dekat tempat dia, saya yang datang. Tapi mereka bertiga decide nak celebrate kat KL. Alhamdulillah, happy sangat kita check in dekat the suit, the face suit Kuala Lumpur, celebrate sama-sama. Happy sangat dapat buka ramai check bersama-sama. Happy tengok CBM Cikgu Diana dan Cikgu KB, walaupun first timer CBM istiqomah buat, akhirnya dia sampai dan diorang beat Abang Syarul punya check. Kita tak tengok dah berapa nombor tu, kita melompat-lompat je nombor berapa entah, melompat dulu. Berapa ribu kau dapat? Entah, dah melompat dulu. Nampak tak? Kita happy-nya dengan kejayaan sideline. Happy sangat dengan kejayaan Cikgu Ayu. 6 kali berturut-turut jadi CBM. Masya Allah. Seronok sangat. Dan terima kasih dekat Simu, dekat Datin, sebab malam tu komiti tengah happy-happy lagi dekat dalam WhatsApp group. Simu buat video call dengan Sifu. Terima kasih sebab sudi video call kami. So sebelum tekan nak accept video call tu, kita pusing satu bilik hotel. Sifu call, Simu call, Sifu call, Simu call. Gembira gila. So masa Simu call tu, kita tak cakap apa-apa. Kita terus oleh, 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 oleh. Kita menang, kita laju wara. So thank you dekat pencipta lagu ni. Sampai bila-bila dah lekat dah dalam kepala, boleh pakai dah trademark ni. Selain daripada Go 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 Millionaire. Dan Abang Syarul habis dekat sini dulu. Nak doakan semua. Okay, semua tanda tangan boleh.
Nak doakan semua yang ada dalam chat room ni, Tepan Yakin ni, nak doakan semua yang akan tengok ulangan di YouTube nanti, semua akan capai CBM tahun ni. Sebelum tu semua akan solid 5cc dan semua akan settle F2D tahun ni. Bila you all dah settle F2D tahun ni, Abang Syarul guarantee you all akan CBM tahun ni ataupun tahun depan dan seterusnya sampai bila-bila jadi CBM. Itu aja. Amin ya rabbal alamin. Maaf kalau ada salah silap daripada Abang Syarul. Thank you dekat semua. Abang Syarul sayang semua. Thank you BOI International yang telah melahirkan seorang lagi CBM lelaki bujang dua kali berturut-turut, dan tunggu kita punya next event dengan BOI. Bye. Okay, thank you. Wah, so Sipu nak ucapkan tahniah because sangat terharu juga dengar sharing kita main LCM terkini. LCM Syarul. So inilah good news Sipu pagi ini. Sipu baru cek. Sipu dapat ini good news pagi ini nak share kepada AS team good news ini, okay? So tahniah kepada AS team, tambah seorang lagi LCM. Okay, so next kita nak jemput ini sudah share ke belum Sipu tak ingat lah. Tak apalah, Sipu jemput juga. Ini tadi Syarul cakap apa? Pujang. Pujang yang layak CBM. So kita nak jemput yang perintis dia tau. Yang pertama yang layak CBM. Okay, Jackie Tan. Yes. Ada Jackie? Jackie ada tak Jackie? Ada. Okay. Yes. Good morning. Good morning. Good morning kepada semua jutawan kat Malaysia. Yes, you are the best. So I ingat hari ini tak ada sharing lah. Okay. Hari itu I saw sharing. Okay. Bersyukur dengan Sifu memang bagi I peluang lagi untuk yang dapat sharing. So okay, first of all I tengok Siti Rafida, okay, I tengok dia, okay, dia ambil cek yang 72,000, sangat excited. Selalu I jumpa dia cakap, nak level 2, cakap pasti boleh. So okay, tanya kepada dia, okay, Sifu tadi cakap 72,000 bukan makan 4 biji ekor. Boleh makan 100 biji ekor pun tak habis. Sangat okey. So kedua adalah AS, okey. Rakan kerja sama adalah apa? Jeku Ayu. I sangat respect dengan Jeku Ayu. Setiap kali I jumpa Jeku Ayu, I mesti cakap, okey, bunuhkan abang. Okay, settlekan CBM level 2. Okay, kita selalu jumpa. Kita sangat excited. Kenapa? Sebab dia bagi I motivation yang sangat bagus. Okay. Nah, lepas tu tadi I dengar satu berita sangat bagus. Okay, I jumpa dengan abang Syarul. Okay, dia memang capai dengan LCM. Okay, yeah, I memang bagi tahu dia sangat humble. Setiap kali dia belajar, dia tanya. Sebab dia S pada tak? Dia adalah apa? S dengan C pada tak? Dia adalah calm. Okay, cool. Kutau. I adalah D. Tak boleh. Go. I mesti nak. I adalah a striker. I mesti go. So I belajar banyak dengan Abang Syarul sebab dia calm down, relax. Okay. So kat sini I memang okay nak tanya dengan semua pencapaian, okay. Dan I nak ambil peluang ini thanks for my team, okay. Beberapa leader pertama adalah CBN Haji Lokmat. Okay. So I masih ingat lagi I dulu, okay, I first time jumpa dia. You tahu tak? I masa itu I jumpa dia, okay, dia memang sangat miskin sama dengan Jacob Izzalin. Sebab I masa itu jumpa dia, okay, dia ada 5 anak dan dia tunjuk I dia dalam wallet lah dia baru ada RM50 saja. So dah masa itu, okay, I dengan dia pergi ke makan kat Klang. You tahu tak? I tahu Haji Longman sudah lama dia tak ada makan. Dia order ikan, dia order banyak. I tahu dia sudah lama tak makan. So I tengok dia, okay. I tengok dia, I pun, wah, I rasa itu adalah
kerja saya. Saya mesti nak tolong dia okay, untuk keluarkan susah. You tahu tak? Saya tengok dia makan-makan. Actually, dia order semua. Bukan saya makan. 90% semua dia makan. Saya tak makan. You faham tak? Saya tengok dia makan-makan. Sebab apa? Sebab saya tahu dia sangat-sangat okay, lama dia sudah tak ada makan, sangat enjoy. So, masa itu saya cakap dengan okay, Haji Lokman, saya cakap, anda pasti boleh jadi jutawan. Kenapa? Sebab okay, cuma anda nak atau tak nak saja. Dan okay, saya memang bagi tahu, Lokman, saya bagi tahu, saya marah dia, saya tegur dia, saya memang saya selalu saya kantui dia, faham tak? So, tapi dia pun tak, dia pun dengar. Sebab saya bagi tahu, okay, kalau okay, sifu selalu bagi kita tahu, okay, kalau upline marah kita, okay, sangat bagus. Kita tak pernah tengok sifu Dato Desmond pergi marah love kid biar downline. Betul tak? Sebab itu tak ada kaitan dengan dia. Kalau upline kita, okay, dia marah kita, itu adalah sangat bagus. Saya bagi tahu, saya marah dengan dia. So, I cover, I Haji Lokman nak ambil CBI, I sangat-sangat ingat. Sampai dia mati, I pun ingat. You tahu tak? So okay, dia tahu tak dia nak fight dengan CBM ah. So okay, dia curi okay, dia cakap dengan bos ah, dia cakap oh bos, I sudah sakit. Bos cakap kenapa? Oh bos, I nak ambil satu minggu punya cuti. Kenapa? Sebab I akan sakit satu minggu. I tak akan sempurna. So dia sudah ambil satu minggu punya masa. Dan kita okay, pergi rumah dia, you tahu tak? I pergi rumah dia. Lokman ah, you tahu tak? Sebab I kurang mandi dengan air sejuk. Dia pukul 4, pukul 5, suruh saya mandi, saya sejuk, faham tak? Lepas tu, okay, dia rumah, okay, dia suruh saya duduk mana? Suruh saya duduk, okay, itu sofa sana tidur. Sebab saya masa itu, okay, I fight dengan dia, okay, ambil dengan CBM. Okay, you tahu tak? Masa itu, okay, kita nak pergi, ya, tiba-tiba dia sudah okay, tumpah. Kenapa? Sebab itu attack dia punya itu kidney stone. Sampai okay, dia masuk ke hospital. Dan dia masuk ke hospital, okay. So dia inject. Saya bagi tahu dia sakit lah. Saya tak pernah jumpa orang sakit sampai macam tu. Sampai hampir nak mati, faham? Tengok, wah dia sangat sakit. Lepas satu inject, saya cakap, Lokman, rehat. Jackie, tak, saya tak boleh. I mesti nak go for it. So akhirnya dia dapat CBM. Okay, dia adalah CBM Melayu pertama, okay, dapat. So that's why, okay, nah, okay, kita semua, okay, kalau all the Malay, okay, kita okay, mesti nak bagi respect yang setinggi-tinggi untuk Haji Lokman sebab dia tunjuk all the Malay okay, pasti boleh jadi CBN yang sangat luar biasa. So orang kedua okay, I jumpa dengan apa? I jumpa dengan okay, CBM Kak Lelang. You tahu tak? I jumpa masa itu I jumpa dengan dia okay. You tahu tak? I jumpa dia okay. Dia memang dia buka Eagle Manager Chi bawa I pergi dia main restoran. Dan masa itu I jumpa dengan dia okay. You faham tak? You tahu Pak Ali tak? Pak Ali masih sombong lagi. Dia cakap, you nak cakap apa? I tak nak dengar. Sebab dia pernah jumpa banyak-banyak syarikat MLM dan dia sudah gagal dan dia soft phobia. I cakap, tak apa. Kak Lela, Pak Ali, I sudah sampai. You bagi I 5 minit masa. Okay, I cuma nak 5 minit saja. Okay? Kalau you rasa tak okay, okay, I berhenti. So, I mula cakap. Tapi dia mula dia pun tak. Dia cuma beli aloe vera ateksi 2 produk saja. Dia makan 3 hari, dia call back dengan saya. Dan okay, I dengan CBN Kak Lela, okay, kita satu hari dari pagi 10 sampai pukul 2, kita pergi jumpa prospek. Dalam 8 bulan saja, dia sapu semua forever living incentive. Eagle Manager, Chairman Bonus, dan okay, Rookies of the Year. Okay, dan dia adalah Champion of the Rookies of the Year. Dia sama dengan, okay, masa itu adalah tahun sama dengan Jacku Ayu, okay, ambil itu Rookies of the Year. You nampak tak? So, okay, yeah, forever living, okay, masa itu kita memang tak ada, I selalu share dengan IBA leader, masa itu kita tak ada banyak testimonial nak show. Kalau kita ada satu leader, Haji Lokman biar check, ada 6,000, 7,000, kita sudah show. Tapi sekarang kita ada satu sistem yang sangat-sangat luar biasa. Kita boleh tunjuk, you tahu tak? Kita tunjuk itu check saja. Siti Rafida, Izali, okay, lepas tu okay, Yustinda, lepas tu Jeku. Kita ada banyak check, terlalu banyak. Tapi hari ini okay, kita boleh jadi CBM, tak boleh jadi CBM. Sudah bukan sebab sistem. Kalau kita tak boleh jadi CBM atau forever living semua incentive, itu adalah kita.
tanggungjawab kita. Okay, kita tak boleh capai. Bukan sistem tak boleh tolong, tolong banyak. So that's why, okay, ini adalah, okay, I bagi tahu, I nak thank you Sifu lah, kenapa cipta sistem yang, okay, luar biasa ini. Dan okay, sangat-sangat, okay, I tengok sangat excited. Dan okay, satu apa, Sifu bawa satu, dia selalu bagi tahu, Siraturrahim, Siraturrahim kepada semua leader. Kita mesti nak, okay, kerjasama. Satu orang dia boleh, okay, dia boleh jalan, okay, lama. Tapi satu tim dia boleh jalan dengan jauh. So doakan kepada saya tahun ni CBM market level 3 dan GLT. Thank you very much. See you at the top. I mean, thank you very much. Okay, thank you. Kita ucapkan tahniah kepada Jackie ya, because dia yang lahirkan CBM Melayu yang pertama di dunia. So itulah adalah satu sejarah yang akan kekal dalam forever. Okay, dan ini pun satu teladan lah. Sipu boleh cakap satu teladan yang sangat baik bagi semua. Semua yang sekarang kita fight untuk CBM. So thank you very much. Dan next Sipu nak jemput seorang lagi ya. So dari kali ini kita nak jemput ini. Ini dia buka itu box sangat excited dia tau. I tengok video dia. Wow, 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 sangat bising dia itu bukan box. Okay, you orang tahu siapa tak? Siapa tahu siapa? You boleh tulis dekat chat room. Sipu nak jemput siapa? Oh, sangat bising buka itu box ah. Okay, kita jemput Ustaz Sofian. Yes. Morning, morning, morning. Pagi, pagi, pagi. Morning. Tak dengar, tak dengar. Ustaz, unmute kejap dulu. Okay. Unmute, unmute. Unmute. Buka suara, buka suara. Okay. 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 Pagi, 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 pagi. Ya. Morning semua. Wah, saya begitu sebenarnya apa, sangat-sangat excited lah. Terutamanya pada malam tu. Sebab apa? Sebab kita dapat rasa, kita dapat belajar satu perkara yang tak pernah kita rasa dalam hidup kita. Okay? Satu perkara kita belajar, kadang-kadang kita hanya belajar ilmu tau. Tapi sebenarnya yang lebih lagi kita belajar ialah kita belajar perasaan kita. Jadi apa yang saya dapat pada apa masa tu sebenarnya yang kita nak berkumpul tu untuk Ustaz Din, kan, untuk Ustaz Din. Ustaz Din, tapi kebetulan Ustaz Din tiba-tiba diajak saya dengan Ustaz Zul. Jadi kami datang bertiga. Kami datang bertiga dan situ kita dapat satu aura yang lain daripada apa, daripada kalau kita duduk seorang-seorang kat TV, depan TV kan. Jadi kita apa, bila kita tengok tu daripada sideline, upline, downline, mereka semua saling suka kebaikan kan, saling suka kita punya kegembiraan. Jadi terima kasih kan kepada Sifu sebab apa, kerana telah membantu kita sebenarnya dengan sistem BO933 ni, dia banyak membantu. Macam kalau saya sendiri kan banyak belajar daripada sistem Sifu, dan bukan sekadar belajar tetapi membantu sistem yang boleh guide kita, sistem yang boleh apa kita kata dia jadi auto tau, dia akan orang yang ikut, dia akan jadi follow dan boleh berjaya. Itu yang kita dapat daripada apa sistem BO International ni. Jadi bersama saya sebenarnya, bukan saya seorang ni, saya ada upline saya. Ustaz Zul, weh Ustaz Zul. Weh, sekejap. Sibu, Ustaz Zul ada. Kita nak dengar saya punya mentor yang boleh dapat 5 angka. Saya teruja tengok cek dia. Dan kita yakin bila upline kita pegang cek tu, itu sebenarnya cek yang kita akan pegang. Kita kena sangka macam tu. Okey, kita jangan tengok mungkin pada 2 tahun sudah kan, CBM Ustaz Din, CBM Ustaz Zul, dia pegang cek 4 angka. Jadi saya pegang cek mereka, saya kata ini cek saya. Jadi pada kali ni saya tengok depan mata saya apa
Ustaz Din dan Ustaz Zul pegang cek 5 angka. Ah, jadi saya juga akan pegang cek 5 angka. Ah, dia macam tu. Kita kena ingat bahawa upline kita tu itu pencapaian kita akan datang. Ah, jadi Ustaz Zul, ya, Ustaz Zul, boleh. Jom. Cepat. Datuk panggil. Sekejap 2 minit. Minta sibu sibu. Ah, ni saya teruja tengok cek Ustaz Zul $11,000. Ah, okey. Ya, terima kasih banyak-banyak sibu. Terima kasih semua. So alhamdulillah. Sangat-sangat gembira kan. Ha, ini sangat gembira kerana tak jangka kan, tak jangka alhamdulillah dapat membawa dengan tim kan, dapat sama-sama CBM. So insya-Allah untuk tahun depan kita target lebih ramai lagi CBM daripada tim Ahbab Wida kan, tim BO International insya-Allah kan. Jadi kepada yang belum capai CBM, so fokus daripada awal tahun, macam mana Sifu Datuk kita telah membantu. So kita nampak banyak jalan yang Sifu bagi tahu ni kan. Alhamdulillah dengan satunya hati kita, maksudnya dengan kesatuan hati kita, kita ikut satu term, satu mentor, kita ikut satu Amir Sab kan. Dan alhamdulillah Amir Sab ni, istilah Amir Sab ni maksudnya ketua lah yang akan membimbing kita ke jalan yang lurus, ke jalan CBM, ke jalan CBM level 2. Dan alhamdulillah saya terima kasih banyak-banyak kepada sifu-sifu, Sifu Datuk Desma, Sifu Richard, Sifu Sean, kerana sangat-sangat membantu untuk tim. Dan terima kasih banyak-banyak sifu kerana istiqomah dalam memberi ilmu, guide orang yang baru, orang yang lama. Saya sangat-sangat salut pada Sifu Datuk Desma kerana konsisten, tak pernah miss. Istiqomah walaupun dalam apa keadaan pun, tapi tetap berjuang. Terima kasih banyak Sifu. Terima kasih banyak-banyak. So, yes, no limit. Go, go, go. Millionaire. Kita juara. Yes. Okay, thank you. Wah, Sifu sudah lama tak dengar Ustaz Zul sharing tau. Wah, kali ini beli satu percuma satu. Tangkap satu ustaz lah, dapat satu ustaz lagi. Wah, hari ini best sangat lah. Okay. So next Sifu nak jemput sekarang pergi Kuantan pula. Ini dia semakin cantik tau. Dia Sinai sekarang macam itu apa, duta Sinai. Kita jemput Selin Cheong, ada Selin Cheong. Yes, Selin Cheong. Okay, selamat pagi semua. Okay. Lama tak jumpa. Wah, ramainya 368. Tanya kepada semua CBM yang hebat-hebat. Tanya kepada sifu kita, memang cek besar, betul tak? So, rasa sangat bersyukur sebab berada di tim yang begitu hebat dengan sistem yang begitu hebat. Okay, BOI 9333. So, sifu, saya boleh share screen tak? Boleh, apa, boleh. Siapa nak tengok live? Siapa nak tengok live? Saya memang, I bagi tahu you, I selalu tengok video ni untuk semangatkan saya punya perjuangan di Forever. Okay, mari kita tengok saya punya live pada Global Lily. Okay, boleh nampak? Boleh. Okay, jom kita pergi live. Wah, excited! 10, 9, wow. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Nampak? Sangat crazy. Itulah kita kena crazy di Forever. Yeah, yeah, tengok. Boleh celebrate satu keluarga, sekeluarga. Excited tak? Pagi 9333. Gila, you know. Nampak saya ceria. Hai, pagi tahu you.
Kenapa saya sangat excited? Bukan sebab itu Wang Dao. Sebab saya nak bagi tahu satu story. Selin sudah join Forever 13 tahun. Kali ini adalah saya kali keempat punya CBM. Okay, kali keempat. So saya pernah tak mencapai CBM selama 3 tahun berturut-turut. Okay, jangan ingat orang forever, orang lama, otai lama, memang dia orang hanya ada apa pencapaian yang tinggi saja. Dia orang tak pernah menghadapi apa-apa cabaran. Tapi I pernah gagal dalam 3 tahun, bukan gagal lah, tak mencapai. So apa yang kita kena buat? You kalau you yakin pada team, you yakin pada diri sendiri, you tak boleh give up. Itulah I nak membawa ke satu message dengan satu semangat dan video ini untuk semangatkan saya diri sendiri. I tak kisah orang kata, wah, you dapat 10,000, macam dapat level 3. Dalam hati saya, itu memang level 3. You tahu tak, kalau video ini kita boleh keep on selalu kita mengingatkan diri sendiri, you akan membawa you hantar pergi ke level 3. So dalam 3 tahun saya tak mencapai CBM, saya tak give up. Memang penuh dengan cabaran. So last year saya mencapai CBM pun dengan penuh cabaran because my mom dia pass away last year. So untuk saya start bulan 5 baru saya start betul-betul saya buat CBM. So saya dulu you tahu kenapa tak? Dulu saya punya ayah suka tanya saya, "Eh, saya ambil CBM tak?" Saya tak ambil. Saya tak ambil. Saya kata saya tak mencapai. Mak saya selalu kata, you ingat buat benda ini ya, kena apa? Bukan kaya cepat, dia kena ambil masa. Mak saya sangat sokong saya. Tapi saya sangat sakit hati because saya tak boleh bagi mak saya nampak saya punya this year punya achievement. So untuk semua kat sini, sekarang kita ada ayah lagi, so ada ibu bapa lagi, kita kena berjuang sampai habis. Sampai you nak, kita kata bukan mak ayah kita nak kita punya duit. Sebab dia nak tengok apa dia punya anak cemerlang dia. Dia boleh berdiri di pentas dunia. So sekarang ni kita pun jadi satu teladan kepada anak kita. So saya bersyukur sangat because kita dapat meraihkan bersama dengan keluarga. So anak saya pun sangat excited. So I pun nak thanks kepada team saya, especially Professor Dr. Abdul Aziz. So walaupun dia sangat busy, tapi dia pun sangat tough lah. Last year dia boleh mencapai CBM dengan 1,500cc. So saya janji kepada Sifu, this year saya akan contribute lagi 3 new CBM in kita punya team. Sebab kenapa? Kita punya impian this year, at least kita kena 100 CBM, 200 eager manager. Tak kira sekarang you punya post adalah berada di mana. Kita adalah satu team. You jangan ingat satu achievement kecil, dia tak menolong. Ini adalah satu team punya semangat. So saya doa kepada semua kat sini akan mencapai mereka, you all punya impian dengan you punya target be forever. Okay? Kita kena istiqomah. Okay? Jangan give up. Sebab ini kena ambil masa. Jangan rasa, oh, this year saya mau CBM level 2, saya tak sempat lah. You tahu dah, benda ini memang dia ambil masa untuk membina. Kalau you tak membina dari sekarang, bila lah you nak sampai level 3, level 2? Kita sekarang membina. One year kita membina satu line. Next year kita membina satu line. You akan mencapai CBM level 2 pada satu hari. Macam kita punya PCM Siti Rafida. Betul tak? Dia ambil 8 tahun punya masa. So kita kena back to basic. Okay? Berjuang sampai habis. Pasti you akan jadi juara dunia. Thank you, Sifu. Okay, thank you. Yes, betul. Kita sama-sama doa bagi semua. Memang tahun ini target kita lagi besar dan Sifu sangat yakin. Sangat yakin dengan kerjasama semua, kita sama-sama boleh mencapai target kita. So, pada Isnin yang baru-baru ini, Sifu ada menyambut tetamu dari utara tau. Dari utara, bawa kereta 7-8 jam sampai ke Kuantan jumpa Sifu. Dan dia bawa apa? Dia bawa dia punya Aloe Vera 9333 tau. Dia ada kereta ALV 9333. Datang, dia nak Sifu naik kereta dia. Dah tengok ini, betul-betul ini kereta Wellfire. So, dan dia datang, dia pun ambil ilmu, saya rasa dalam 3 jam lah. Kalau tak silap Sifu, dalam 3 jam duduk bersama Sifu. Dan banyak-banyak ilmu yang Sifu sampaikan kepada dia. Dan Sifu pun doa dia boleh capai CBN tahun ini juga. So, kita jemput dia buat sharing sikit boleh? So, kita jemput Zaitun. Ya, Zaitun.
Satu ada? Ada, ada Sifu. Okey. Wah, terus peketar-ketar. Duduk. Masya-Allah, alhamdulillah saya memang nak share sangat sebab sangat sembelit teruk kronik. and then bila Sifu bagi tahu nak bagi CBM dulu, I say okay, lagi ada input lagi best daripada CBM, CBM akan dapat. So no problem, kita tunda next week baru kita biar sembelit teruk lagi. Nanti kita ada fiber, kita ada super green, kita ada forever light, kita minum aloe vera banyak-banyak bagi sembelit tu keluar habis. Thank you sangat-sangat Sifu. First kali saya memang sangat-sangat nak share. Saya dah share benda ni sikit-sikit dekat Facebook. Hari ni Sifu bagi peluang, hari ni ramai. InsyaAllah saya sangat teruja sebenarnya. Boleh saya share tiga feeling dulu. Saya sangat excited. Sangat-sangat excited and super excited. Okay, dan bersyukur saya ada empat kesyukuran macam Abang Syarul tadi. Saya masih bersyukur sebab dapat masih bernafas, dapat berpuasa hari ini. Dan saya dapat angkat tangan. Tapi mungkin nampak dah macam alah, tak berpeluang. Tapi takdir Allah saya dapat berpeluang. Thank you so much Sipu, saya sangat-sangat appreciate. Okay, kami journey tu yang sangat jauh. And waktu pun sangat padat untuk kami hadir jumpa Sifu. Simo beritahu kepada saya ada masa lebih kurang 2 jam. 2 jam setengah untuk jumpa dengan Sifu dan Simo. Tapi saya cakap, husband cakap, it's okay. 2 jam pun sangat bermakna. At least kita ambil peluang yang Sifu nak bagi dengan kita. So, I thank you so much kepada husband yang dia tak merungut, penat. Dia drive non-stop bawa kami ke sana. And saya sangat, macam mana? Pencapaian yang kecil ini bagi saya masih kecil sebab banyak lagi yang nak kena capai di forever kan. Pencapaian kecil ni saya tengok my husband drive Wildfire tu, I feel dia sangat enjoy tau Sifu. Dia sangat enjoy, I feel macam Masya Allah, ini kebahagiaan yang kita boleh dapat. Macam saya tak ada mak dan ayah, dah meninggal. Jadi, my husband is everything untuk saya. Dan dia banyak bantu saya. Macam Kak Fida cakap tadi, ada husband yang boleh speed. Dan dia memang betul-betul speed. Kalau saya nak terlelap, saya tengok, saya perasan dia sudah speed sangat sangat laju. Okay. So, syukur sangat daripada 2 jam setengah, takdir Allah juga. Saya terkejut bila Sifu hantar mesej kepada my husband jemput kami pergi ke rumah Sifu untuk bergambar dengan kereta Sifu. Masya Allah, semula saya ingat hanya 2 jam dengan Sifu. Saya tak tahu macam mana saya punya stres sebab pagi tu dah dengar CBM punya sharing. Dia saya dah macam nak pecah otak. Ini Sifu jemput pergi ke rumah untuk bergambar. Saya kata Masya Allah, hebatnya Sifu sangat-sangat menghargai kehadiran kami. Very warm welcome. And lepas bergambar, kami balik untuk Sifu punya sharing. Sifu dan Simo sangat-sangat very humble, jutawan yang sangat hebat, guru yang sangat hebat. Banyak nilai yang Sifu beri kepada saya, especially tentang erti kesyukuran. Dan kita, Sifu juga pesan, actually kita masuk tepayaki ni atau masuk kelas atau berjumpa dengan guru atau mentor, actually kita kena charge. Bukan sebab kita tak nak mati, tapi kita nak pecah rekod. So saya pergi jumpa Sifu sebab I nak make sure saya salah seorang yang akan contribute kepada 100 CBM in 2021. So saya minta, mohon semua doakan, semoga ilmu yang saya dapat tu saya dapat bantu tim saya dapat menambah nilai diri. Dan yang sangat excited, actually saya first time yang saya lihat global rally secara live. Baru saya faham, wow, so sangat excited moment tu meraihkan rakan-rakan yang capai. And saya feel so kita dah percaya
Tapi bila duduk sebelah Sifu, Sifu masa perbincangan tu, Sifu tunjuk Sifu punya duit 2 juta masuk akaun. And saya salah seorang yang nampak depan mata. Masya Allah, saya minta sangat one day Allah rezekikan kita semua dapat transfer amount 2 juta yang Sifu dapat tu masuk akaun kita semua. Insya Allah, tiada yang mustahil di forever. Dan Sifu cakap hari tu ada satu story, kita dukung adik. So hari tu saya pergi, saya dukung saya punya abang. Saya berharap sangat abang saya pun berjaya. Dia nampak apa yang dia perlu buat. Jangan tunggu lagi. Simu pun dah challenge dia. Harap-harap dia jangan berhenti segerak jalan. Saya harap dia punya api sangat marak. Dan saya pun bawa adik. Walaupun bukan satu ibu, satu ayah, tapi bagi saya dia adalah adik saya. Saya pun dukung adik. So hari tu kami dapat bawa Sifu naik kereta dan Simu naik kereta ALW. Saya harap teruja. Bersyukur sangat saya dapat bawa orang-orang yang banyak membantu saya capai kejayaan. Thank you so much Sifu dan Simu. Kami semua sangat berbangga, bersyukur dapat insan hebat yang banyak membantu kita semua untuk capai kejayaan. We all so proud of you and love you so much, Sifu and Simu. Thank you so much. Okay, thank you. Okay, kita semua di sini doa bagi Zaitun. Ini tahun CBM kali pertama. Okay, sumbang kepada 100 CBM kita, target kita. Okay, so okay, sampai masa sekarang, Sifu nak umum. Siapa pemenang MC terhebat bagi Forever Global Rally? Okey. You orang sudah teka lah. Siapa? Siapa boleh teka? Day 1, Day 2 or Day 3? Day 1 adalah Coxon dan Juraida. Day 2 adalah Alex dan Evelyn. Dan Day 3 adalah Ramasami Lee dan Jesu. Okey. So, kalau you rasa satu, you letak satu. Day 1. Kalau Day 2, you letak dua. Day 3, you letak tiga. Wah, apa pasal semua letak satu, satu, satu. Wah, yeah. Okay. So, Sifu nak umum, pemenang dia adalah Coxon dan Juraida. Okay. So, kita bagi peluang akhir. Kenapa dua-dua MC ni pun angkat tangan hari ini. Nampak tak? Kebetulan. Okay. So, kita bagi last two. Last two untuk sharing Coxon dan Juraida. Okay. So, siapa go first? So kita bagi Coxon dulu. Mai, Coxon. Okay, Coxon. Wah, happy sangatlah. Memang sangat terima kasih kepada semua yang votekan I dengan Juraida. Wah, memang tak sangka sebab apa. Saya pun tak expect you orang akan dapat akan vote saya dengan Juraida sebab apa? Sebab ini kali pertama okay, kita bekerja sama kan Ju kan. Dan selain daripada tu first day, sebab first day tak pernah lagi kita ada experience atas itu online punya itu global rally. Dan ini juga saya punya first time global rally juga, okay, saya tak pernah lagi global rally. So hari itu memang kelam kabut sikit, sorry kalau memang banyak kelam kabut lah. Saya pun rasa wah, kenapa kelam kabut sangat sebab mula-mula itu apa, kita Zoom tu itu sebab bukan Zoom yang kita host, Zoom yang daripada HQ, daripada Forever Living punya HQ. Dan kita pun wah, mula-mula kena, sudah kelam kabut macam mana ni. itu masa sudah sampai, sudah tengah jalan itu kita nak unmute ke apa ke pun tak boleh lagi, kena tengok dia countdown saja. Saya ingat kena countdown 1 jam dekat sana. Saya tanya Sifu, kita kena countdown sampai 1 jam lepas tu terus mula ke? Akhirnya sangat terima kasih kepada Sifu dan semua komiti sebab apa? Sebab sudah selesaikan masalah teknikal ini. So akhirnya kita dapat jugalah. Okay, selesai. Walaupun masa memang tak cukup. Okay, tapi kita sempat juga nyanyi itu lagu-lagu yang menciptakan oleh kepada kita punya global rally. Dan sangat-sangat happy sebab kita boleh dapat Spirit Award. So memang Malaysia boleh. So semangat bukan sekadar daripada saya dan Juraida juga saja, daripada semua orang anda yang menjayakan kita. Begitu berjaya punya global rally dan begitu berjaya punya spirit. Okay, so kita setelah
membukti kepada seluruh dunia ni, Malaysia adalah sangat-sangat semangat punya tim. Malaysia adalah paling-paling hebat punya tim. Okay, kita adalah paling semangat sampai semua orang boleh nampak kita punya spirit. Oleh itu, kita kita punya tim BOI di 9333 adalah sangat-sangat hebat, sangat-sangat handal. Okay, so semua orang boleh nampak. Okay. So dekat sini okey saya pun tak nak membanjangkan masa sangat sebab ada Juraida juga nak share ya. Dia sudah tak tunggu-tunggu. Okey, so nak memang nak terima kasihlah atas kepada semua work kita. Yeah, yeah, we are the champion Juraida. thank you semua. Thank you semua. So I pass kepada Juraida. Yeah. Okay, Ju. Okey, assalamualaikum. Selamat pagi. Okey, Zipu. Memang dah semelik dah sebenarnya Zipu. Tadi bila Zaitun bagi sharing, Zipu bagi peluang kat dia, saya pun berdoa lah, ya Allah, tangku mungkin ada peluang aku hari ni, cakap macam tu. So, memang ada peluang. First kali, actually syukur saya 3 tapi dah tambah jugalah Zipu. Dah jadi 4 macam macam Syarul juga. First sekali, alhamdulillah, syukur. Terima kasih kepada semua yang vote saya dengan Kok Sun. First time berganding dengan Kok Sun, saya memang cakap dengan team, you all mesti tengoklah saya dengan Kok Sun. Mesti gempak punya saya cakap macam tu. Tapi yang bestnya, semua komiti, semua MC is the best. Tiga-tiga malam. Lagi satu, saya nak ucapkan tahniah, especially kepada Malaysia, sebab kita menang Spirit Award. Dan kita juga dapat first gross sale number one. So ini menunjukkan yang sistem BOI 9333 is the best. Tahniah Sifu dan Simo dan tahniah semua CBN yang dapat cek yang besar-besar. And also tahniah kepada Sifu yang dapat jemputan daripada Rof Kip dan juga daripada lagi seorang, saya lupa nama, yang under John Lish tu, Sifu. Sebab dia orang nak sangat tahu pasal sistem BOI. So, ini memang terbukti. Tak ada lagi dah sistem yang the best dalam Forever ni yang akan membuatkan kita berjaya. Dan of course, saya yakin this year, saya akan CBM, Sifu. I will contribute in your CBM list dan I akan bawa team I beramai-ramai untuk CBM. I'm sure 5 or 6 person will be CBM direct in my team. Will contribute in your list CBM. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih kepada leader I, JLT Yuslida, yang banyak bagi tunjuk ajar, banyak push I. Memang macam semua senior cakap tadi, memang kena marah dulu baru boleh jalan sebenarnya. So leader marah tu bukan berarti dia tak suka kita, tapi dia suka untuk kita berjaya sebab dia saja yang tahu mana kita punya kelemahan, mana kita punya kelebihan. Sebab kita tak akan nampak kelebihan kita, kita tak akan nampak kelemahan kita. Sebab kita tak ada mata tepi, hanya leader saja yang nampak benda tu. And then lagi satu Sibu, apa lagi dah lupa dah. terima kasih kepada semua dan doakan saya untuk F2D level 2 bulan ni dan juga CBM this year of course. Terima kasih Sibu. Okay, thank you. Wah. Okay, last bagi mereka yang tak sempat sharing, jangan putus asa, jangan kecewa. Kita ada banyak teppanyaki yang akan datang nanti. So dan hari ini memang padat. Sifu hanya satu perkataan, padat. Kita dengar ramai CBM sharing, ada manis, ada terharu, semua ada. Dan Sifu ucapkan tahniah kepada pencapaian semua leader kita. Dan kita doa sama-sama kita boleh capai tahap lebih tinggi lagi pada tahun ini. Dan Sifu ucapkan selamat berpuasa kepada semua. Okay, dan last kita nak nyanyikan lagu slogan kita. Okay. Untuk tamatkan teppanyaki pagi ini. So, are you ready? Yes. Are you ready? Okay. Yes. Ready. Go, go, go. Yes. Oh.
Go, 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 go